Sekarang kita mau capit boneka lagi. Ini kita lagi ada di Pakuwon Mall, seperti biasa di Giant House. Nah guys, kita lagi lihat-lihat nih, ada banyak boneka yang, tapi sebagian besar sih sudah punya ya. Ada kata hijau itu, yang cakep, lembut ya. Dua, kemudian ada ini yang besar banget ini. Kayak beruang atau apa ya ini ya, pokoknya ada besar banget. Kemudian ini ada panda. Kemudian ada dua yang pink, di pojok sana juga ada panda lagi. Nah guys, bonekanya sebetulnya ini sudah lama ini ya, bonekanya sudah sering terlihat. Namun daripada kita nggak main, kita tetap mau coba ya. Ini ada yang besar sekali ini, motifnya badannya kelihatannya macam-macam warnanya, agak kurang, nggak sama, nggak satu warna. Dia pegang bunga mawar kelihatannya guys. Nah kemudian ada ini dari ekornya dia monyet ya guys. Kemudian di tengah-tengah sudah kosong, mungkin sudah ada yang ternyata kepencet guys, ketap juga kartunya, jadi kita harus langsung main nih guys. Ya udah deh, langsung main kita guys ya, ikuti sampai selesai ya. Nah sekarang kita mau yang mana nih, aduh padahal kita masih mau lihat-lihat tapi ternyata sudah ketap, nggak sengaja kartunya ada di kantong sebelah kanan, nggak sengaja kena. Ternyata sensornya sangat kuat ya guys ya, jadi kita ini mau coba, padahal kita belum tahu nih mau ambil yang mana, tapi sekarang kita coba dulu ini ya, yang pink yang ada di dekat dengan lubang tissue prize nya ini, yang lubang hadiahnya kelihatannya dia monyet ya, monyet pink itu kelihatan dari ekornya juga, dari wajahnya tadi. Kita coba ya guys, siapa tahu capitanya sudah kuat. Aduh tadi nggak sengaja ya ketap, padahal kita masih pengen lihat-lihat. Semoga aja bisa dapet capitanya, semoga kuat ya guys. Coba kita coba dulu ya. Ya pas. Sudah terangkat guys. Jatuh ya. Ya guys, jatuh, sayang banget. Padahal itu monyetnya keren ya. Warnanya pink cerah. Lucu bonekanya. Ya. Gimana nih guys? Karena sudah terangkat kelihatannya ini sudah mendekati payout. Ya, kita coba lagi. Kita mau ambil itu, ada bunny di pojok yang pink itu. Kita coba yang mana nih? Oh, kita coba yang besar aja ya, guys. Coba kita mau coba yang besar banget ini. Yang apa? Yang warnanya nggak jelas juga itu, campuran warna-warna begitu. Kayak boneka yang udah lama banget gitu ya, atau malah kotor ya, tapi dia gede banget, guys. Dan aku tuh yang lain tuh kayaknya udah punya, jadi yang belum punya yang ini, yang warnanya nggak jelas ini guys. Boneka apa ya itu ya, beruang gitu kelihatannya. Dia pegang bunga mawar gitu. Nah kita coba ya guys, kuat nggak capitanya. Tapi tadi monyet pinknya sudah terangkat. Nah kemungkinan ini juga bisa. Kita lihat dulu posisinya. Agak mepet dia ke samping ya guys. Semoga bisa. Sudah terangkat. Aduh okay. Ternyata cukup besar, jadi dia agak berat mungkin sehingga nggak terangkat seperti setinggi yang tadi ya, yang monyet pink tadi yang ada di dekat lubang hadiah tadi ya. Baiknya kita coba sekali lagi ya guys ya. Posisinya memang dia agak menyulitkan karena dia ada di dekat di tepi kaca ya. Tapi kita coba lagi, nggak apa-apa. Berarti ini kita sudah yang second try untuk boneka ini ya, beruang ini ya, beruang besar. Dia kelihatannya size-nya gede banget, dua kali ukuran yang lain ya. Jadi kita mau coba karena mumpung ini kayaknya sudah mendekati payout. Aduh tadi nggak sengaja ya guys, ketap kartunya. Padahal kita masih pengen lihat-lihat. Siapa tahu ada yang mau mencoba ya, tapi ini kita coba sekali lagi. Jadi ini second try untuk boneka beruangnya ini. Harus hati-hati karena dekat sekali dengan kaca, dengan tepinya ya. Kita berharap tidak kena. Kena satu kakinya guys, kena tepi kacanya. Tapi sudah bisa membalik
mengangkat sedikit kemudian membalik ya. Jadi karena tadi ada satu kaki dari capitnya itu mengenai itu pinggiran kacanya yang ada besi stainless steelnya itu ya. Jadi kayak dia kemudian jadi hanya dua kaki yang mencapit bonekanya, kemudian jadinya terbalik begini guys. Itu adiknya lihat ya. Lihat itu adiknya itu padahal tinggi guys, udah besar, tapi dengan bonekanya kalah jauh dia. Nah, karena bonekanya ini gede banget guys. Ini kalau diberdiriin mungkin tadi kan tiduran besar. Nah, kita coba sekali lagi. Berarti ini third try dari boneka yang beruang besar ini. Yes, dapat. Ya, dapat. Yes. Ternyata third try atau percobaan ketiga ya, guys. Bisa dapat. Ye. Okay, guys. Nah, sekarang kita dapat dari mbaknya. Thank you, mbak. Nah, ini adik. Yes, lihat tuh. Sama adik gedenya, lebih gede bonekanya, guys. Dipeluk sama adik, ya. Nah, okay, guys. Thanks for watching. Stay healthy, stay safe. And bye-bye. Love you as always. Bye.